Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Roman Ceragil. Oke ya guys, kita ketemu lagi di channel RR. Oke, di video kali ini saya mau mengisi atau upgrade ya cuo legendary yang terakhir Max. Nah, jadi untuk mengupgrade cuo legendary dengan cara pakai jalan pintas ini memang sangat mudah dan bisa langsung Max guys. Tapi anggarannya itu lebih membengkak sedikit dibandingkan dengan cara memakai box legendary guys ya. Oke, sebelum itu kita akan promosi dulu kebutuhan 8 balpul, seperti ada cash ya, cash 8 balpul ini guys. Ada juga untuk poin VIP buat teman-teman yang ingin upgrade VIP-nya menjadi diamond ataupun black diamond. Ada juga promo golden shot dan juga promo box legendary, ada juga promo box export untuk upgrade CCP ya ke 100, ada juga unlock Chu Galaxy, ini sangat mudah, dan juga unlock Venice, full pass, elite full pass, dan cuma masih banyak lainnya guys. Oke, di sini saya sudah masuk di in game dan ini ada akun dari buyer ya yang legendarinya itu 19 sudah max semua, namun tinggal satu cu legendary yang belum max. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah Archangel cu yang kurang 2 keping. Di sini sudah memiliki 4 keping ya, karena maxnya itu butuh 6 keping, jadi kita harus membelikan 2 keping lagi agar cu legendary Archangel ini menjadi max. Oke ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk memahami kepingan-kepingan dari cu legendary. Untuk ke level maxnya ini memang level 4 dan membutuhkan 6 keping, tapi di akun ini sudah mempunyai 4 keping ya, 4 keping ini berarti kan kurang 2 keping guys. Nah, kita akan belikan kepingan cu legendary Archangel ini yang paling cu, yang paling legend lah pokoknya ya, ini cu legendary Archangel guys, kurang 2 keping nanti kita akan belikan langsung. Jadi tidak melewati box ya, kalau kita melewati box legendary atau membeli box legendary kemungkinan banyak kepingan-kepingan yang terbuang dan belum tentu bisa mendapatkan kepingan cu Archangel itu guys. Jadi itu sangat sulit kalau memang hanya satu atau dua cu yang belum max. Ya bisa, nggak bisa harus pakai jalan pintas seperti ini nanti guys. Beda kalau cu kalian belum max semua, nah itu kalian bisa lebih hemat memakai pengisian box legendary guys. Oke, kita akan langsung salin ID-nya ya. Ini akun all karena ID-nya kepala satu guys ya. Oke, kita sudah salin ID-nya dan kita akan masukkan file promo cu legendary ini guys. Dan di sini ada dua data cu legendary yang sudah saya pisahkan. Yang bawah itu X-ray legendary, itu khusus cu legendary 20 legend, dan yang atas itu X-ray Archangel, Valkyrie, dan Archon. Jadi memang saya pisahkan untuk datanya karena yang dibutuhkan biasanya itu memang Archangel, Valkyrie, dan Archon. Jadi tiga cu itu saya pisahkan sendiri guys, biar prosesnya itu enak, nggak nyekrol-nyekrol atau geser-geser ke samping terlalu banyak nantinya guys. Kalau 20 cu legendary itu kan pasti mencarinya susah guys ya, kesulitan agak lama karena memang banyak sekali 20 cu legend yang harus kita geser-geser terus nanti untuk mencari Archangel-nya. Oke, kita akan langsung masukkan ID akun yang akan diisi ya, seperti ini. Dan di sini saya menggunakan data yang 3 cu legendary aja, yaitu Archangel, Archon, dan Valkyrie guys. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, kita sudah berhasil dan kita akan langsung restoring data 8 balpulnya. Sukses, kita langsung masuk di in-game-nya lagi guys. Dan promo ini nanti akan muncul hanya 3 cu legendary yang muncul guys ya, yaitu Arca, Valkyrie, dan Archon, yang semua itu tidak saya masukkan di promo ini guys karena terlalu banyak untuk menggeser-geser ke samping guys, karena kalau 20 legendary itu dimasukkan ke sini kan nyekrolnya kelamaan ya, dan kita akan kesusahan untuk mencari Archangel itu yang mana. Nah, kalau ini cuma 3 promo aja guys ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada Archon, Archangel cu ya, ini Archangel cu dan juga Valkyrie cu, cuma 3 cu legendary ini aja guys. Jadi kan kita nggak terlalu susah untuk mencarinya. Oke, kita akan langsung top up atau membeli kepingan 2 keping Archangel cu guys. Kita akan langsung check out, langsung order guys ya, untuk ngemak akun yang tadi guys.
Oke, kita langsung beli aja guys, langsung kita beli gas langsung, pokoknya wes rasa kesuwen iki guys ya. Mosok 19 cula mak kok gerik siji tok sing urung mak lajeng dari Arcangel. Nah ini guys, dua keping Arcangel cu. Selain itu kita juga akan mendapatkan bonus cash sedikit, poin VIP dan juga koin guys. Oke, kita akan langsung lihat. Di sini sudah lengkap 6 keping ya, kita tinggal upgrade. Nah, cu legendary ini kalau di-upgrade itu membutuhkan 1.200.000 koin atau 1,2M untuk mengupgrade ke level magnya seperti ini guys. Mantap, level 4 sudah maksimum ya guys. Mantap sekali nih guys. Pokoknya cocoklah buat teman-teman yang ingin memakai jalan pintas seperti ini, yang mau top up ataupun kebutuhan cu lainnya, cu animasi, cu legend, cu promo, cu premium, pokoknya ready semua guys. Kalian tinggal hubungi kontak yang ada di deskripsi aja guys ya, ataupun WA cus langsung ya, WA kontak saya aja langsung guys, di deskripsi nomornya guys ya. Oke ya guys, seperti itu ya. Ini 20 legend sudah max semua, dan ini memang mantap sekali guys, greget pokoknya guys. Masa Arcangel tok sing urung makan yo, wah rewel pokoknya ini. Susah nak lewat bok, pasti banyak yang terbuang bok legendarinya, jadi harus memakai jalan pintas seperti ini guys. Oke ya guys, itu promo dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.